Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini, kita akan membahas materi tentang kecepatan, yaitu cara mudah untuk menghitung kecepatan. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung menuju contoh soal. Yang pertama, oke, soalnya tempat wisata berjarak 14 km dari jalan utama. Rini menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata Rini? Nah, langkah pertama kita tandai yang diketahui terlebih dahulu. Ini diketahui berjarak 14 km. Kemudian dalam waktu 2 jam. Jadi, penyelesaiannya kita tulis yang diketahui dulu, yaitu jarak. Jarak sama dengan 14 km. Kemudian, waktu. Waktu sama dengan 2 jam. Yang ditanya kecepatan rata-rata. Nah, rumus kecepatan rata-rata yaitu jarak dibagi waktu atau jarak per waktu sama dengan. Untuk yang tidak hafal rumus kecepatan rata-rata, bisa dilihat di video sebelumnya tentang cara mudah menghafal rumus kecepatan. Cara mudah menghafal rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Oke? Linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ini. Diketahui jaraknya 14 km. Kemudian, waktu diketahui 2 jam. Maka, kecepatan rata-ratanya yaitu 14 dibagi 2, kita dapatkan 7. Satuannya kilometer per jam. Bisa ya? Oke, insya Allah ini sangat mudah. Sekali lagi, yang tidak hafal rumus untuk menentukan kecepatan rata-rata, untuk menentukan jarak, atau untuk menentukan waktu, bisa dicek di video sebelumnya yang linknya ada di deskripsi. Sangat gampang. Oke, sekarang kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua, oke, soal kedua, jarak rumah Pak Guru dari sekolah sejauh 20 km. Ditempuh Pak Guru selama 30 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan Pak Guru? Oke, penyelesaiannya. Nah, di atas kita tandai di soalnya dulu. Ini diketahui jarak sejauh 20 km. Kemudian ditempuh Pak Guru selama, ini menunjukkan waktu ya, 30 menit. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu jarak sama dengan 20 kilometer. Kemudian waktu sama dengan 30 menit. Nah, waktu yang 30 menit ini
kita rubah terlebih dahulu ke jam. Ini sama dengan. Nah, cara merubah menit ke jam bisa dicek di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi, yaitu tentang cara mudah merubah satuan waktu. Oke, kita langsung rubah. Cara merubahnya yaitu 30 dibagi dengan 60. Atau ada rumus yang menuliskan 30 dikali 1 per 60. Sama saja ya, hasilnya tetap sama ini. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan. Kita coret, coret, berarti tinggal 3 bagi 6. 3 bagi 6 itu sama dengan 0,5. Atau setengah jam ini. Oke, kita lanjutkan. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak 20 km. Waktunya setengah jam atau 0,5 jam. Nah, cara membaginya bisa ya? Cara baginya seperti ini. 20 dibagi 0,5. Cara mudahnya, yang ini kali 10 jadi 5, yang ini kali 10 jadi 200. Nah, 2 bagi 5 enggak, 2 bagi 5 tidak bisa, kita ambil 20. 20 bagi 5 kita dapatkan 4. 4 kali 5 20. Kita kurangkan habis, kemudian yang 0 ini langsung kita pindahkan. Kita dapatkan 40. Ini sama dengan 40 km per jam. Mudah ya? Ini sangat mudah. Oke, tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.